Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Selamat datang di channelnya si Jason Milatin. Dan hari ini itu adalah vlog spesial Lebaran, karena tepat di hari ini kita merayakan kemenangan setelah kita berpuasa selama 30 hari gitu. Dan hari ini sangat spesial banget, saya mengenakan baju ini. Baju ini adalah baju yang memang sepertinya sudah dibelikan sama almarhumah mama saya pada saat itu. Dan sepertinya beliau ingin sekali saya memakai baju ini, dan saya belum pernah sempat memakainya karena Lebaran tahun ini adalah Lebaran pertama saya Lebaran tanpa beliau, karena beliau baru meninggal 3 bulan yang lalu. Tapi aku tahu baju ini itu kegedean. Terus aku yakin beliau membelikan baju ini tuh ingin saya memakainya pada saat Lebaran gitu. Cuman saya belum pernah sempat memakainya pada saat itu. Terus aku yakin baju ini tuh harganya sekitar mungkin 40.000 gitu, tapi ini sangat berharga banget. Maksudnya apa ya? Meskipun saya udah dewasa dan beliau itu saya yang kirimin duit, tapi duitnya dibelikan lagi untuk membeli baju buat saya gitu. Jadi ini sangat spesial banget bajunya. Kok gue pengen nangis ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Gue kangen banget sama kedua orang tuaku, karena tahun ini benar-benar tahun pertama saya tidak punya orang tua sama sekali. Jadi saya sudah yatim piatu, dan saya tuh pengen banget membahagiakan banyak sekali orang-orang tua yang mungkin di luar sana yang tidak punya anak, atau bahkan banyak anak yang mentelantarkan orang tua gitu. Dan saya kadang kalau hanya melihat di TV aja itu pasti saya langsung nangis gitu. Begitu kecintanya saya sama orang-orang tua, karena orang-orang tua tuh mereka tuh sama dengan bayi, tapi mereka juga punya perasaan gitu. Kalau bayi atau anak kecil minta apa-apa itu, kalau mereka nangis terus besoknya lupa, tapi orang tua tidak gitu. Kalau misalnya tidak diurus sama anak, mereka tuh punya rasa sakit hati yang benar-benar dalam gitu. Dan aku tidak pengen ada orang tua di luar sana yang ditelantarkan sama anak-anaknya gitu. Oke lah, sudah kalau begitu nggak boleh nangis-nangis lagi. Pokoknya hari ini adalah vlog spesial gue Lebaran di Bali. Dan mungkin kalian pengen tahu sebenarnya di Bali itu saya punya teman-teman itu siapa aja, karena nanti hari ini saya akan ke undangan open house-nya salah satu teman saya. Jadi ikuti terus vlog saya spesial Ramadan, oke? Ini sudah di lokasi, jadi aku mau masuk. Sepertinya masih sepi. Perhatian, ini adalah daily vlog pertama saya, jadi jangan harapkan videonya akan bagus. Ini adalah request dari beberapa viewer yang pengen tahu keadaan Lebaran di Bali, dan kebetulan teman saya lagi ada open house, jadi saya bawa ke situ, oke? Okay? Kaget. Mari Bu, mari. Halo. Dan teman-teman yang datang tuh rata-rata sudah tinggal di situ, jadi kita tidak melanggar peraturan PSBB. Di situ juga sudah disediakan kayak hand sanitizer dan juga masker. Assalamualaikum. Hah? Aku awal banget ya. Mumpung belum ada orang, aku cek pakai inilah ya. Maaf lahir batin lo ya. Oh iya kan kita nggak boleh sentuhan. Iya benar. Halo, maaf lahir batin. Kita pernah ketemu ya? Kamu udah pernah ketemu belum? Udahlah. Udah, kita tuh makan di Bobotai sama Hadis. Nggak boleh gitu, nggak boleh begitu. Iyalah. Hah? Kenapa? Mau kemana? Enggak, aku mau di sini aja. Gue juga baru datang. Jadi karena biasanya di Bali itu biasa jamnya tuh molor. Nggak apa-apa kan, nggak usah ditekan. Jadi gue tuh datangnya jam 4 dan belum ada orang. Kita cek dulu ya makanannya. Perayaan pun dirasa kurang afdol tanpa hidangan dan cemilan khas Lebaran. Di sini pun sudah disediakan seperti rempeyek, nastar, astor, dan jajanan-jajanan lain yang jarang absen ketika perayaan. Ini juga ada tape ulin,
Terus kemudian tidak lupa ada potongan buah dan juga pernak-pernik buat bikin es campur seperti cendol, dawet, dan kolang-kaling pun ada. Yang terakhir, apapun makanannya, minumnya, isi sendiri ya. Eh, makan dulu, makan dah. Eh, makan sudah sana ya, makan sudah. Eh, makan-makan dulu ya. Makan sudah sana. Makasih. Mbak, gelang. Bapak, kabar. Ini rendang nih. Ada tulangnya. Bukan daging. Oh, ikan. Jadi gue kasih tahu isinya apa ya. Gue ambil tadi ada rendang sapi, ada lontongnya, terus kemudian ini ada, pokoknya bener-bener khas lebaran gitu. Ini ada ayam kecap, ada ayam tepung dipedesin, ada ikan laut, terus ada lontong, ini rendang sapinya. Oke, selamat makan guys. Gue sekarang udah ganti baju karena tadi itu gue salah kostum. Gue pakai baju biru full karena undangannya saya nggak baca, jadi akhirnya gue ganti di, gue dipinjemin baju sama temanku untuk ini namanya dia di kalau masuk dari kamar mukanya dia. Beda. Enggak, Amin 2 hari. Amin kan 2 hari yang lalu. Kamu berapa tahun sudah sayang? Banyak juga. Gien, foto foto dong sini yang lalu. Ayo, foto yuk. Tapi aku lihat malu sama anakmu. Anakmu. Kalian tahu gak sih kalau vlog ini akan segera berakhir? Ya iya, begitu doang. Maaf banget ya karena videonya masih berantakan karena ini adalah daily vlog pertama aku dan aku juga gak ngerti mau nge-shoot apaan gitu. Dan di sini ketahanan banci kameraku ditantang untuk ngemeng di publik sambil nenteng-nenteng kamera. Oh my god, aku belum siap. Paling tidak ini adalah laporan si Jason Vilatin dari Bali dalam perayaan Idul Fitri. Bye-bye.